kali ini kita bakalan review vaksin lagi. Udah lama ya kita nggak review vaksin. Dan vaksin kali ini namanya adalah Bax alias Serangga by Lineage. Oke, mari kita review serangga-serangga yang ada di vaksin ini. Let's go. Serangga-serangganya lumayan banyak. Ada 25. Oke, mari kita lihat satu persatu. Di sini ada Ladybug alias Kepik. Wih, sangat keren cuy. Wah, besar juga ternyata unitnya ya, Mr. and Mrs. Ini serangga raksasa coy. Coba kita tes. Apakah Kelabber bisa mengalahkan si Kepik ini? Let's go. Siapa yang masa kecilnya pernah nangkap Kepik? Angkat tangan, Mr. Ron pernah. Oke. Kalah cuy Kelabber. Buset. Kelabber dikalahin serangga. Bayangin ya Mr. and Mrs. Lemah banget ini si Kelabber cuy. Ladybug alias si Kepik lawan Memot. Ayo Memot maju. Seruduk. Mari kita adu bro. Wah, serangga lawan gajah zaman dahulu kala. Wah, memangnya muter-muter dan berhasil mengalahkan Kepik. Ya sih, tidak imbang ya Mr. Emesis. Kita lihat di sini ada Beetle Kumbang ya Mr. Emesis. Di sini namanya Bombardler Beetle. Oke, kita lihat aja, let's go. Come on, maju bro. Kumbang, Kumbang. Wow, dia mengeluarkan api bro. Kumbang apa yang punya jurus api? Dan jelas Kepik bakalan kalah. Kepik yang imut dan lucu ini. Tidak. Dan sekarang ada kupu-kupu. Wow, kupu-kupunya besar bro. Wow, kupu-kupunya berdiri tegak lurus ya. Oke, mari kita lihat. Wah, kupu-kupu keluarin petir cuy. Keluarin angin ya. Oke, mungkin itu kepakan dari sayapnya. Kenapa mereka punya kekuatan dari alam cuy? Elemen cuy. Sama bergeledek bro. Sudah jelas kalah ya. Main geledek ini kupu-kupu cuy. Lanjut ada Centipede alias Kaki Seribu. Wow, ini jadi lucu juga ya. Karena ini kenapa ada manusia di sini? Yang bikin pasti tidak tahu caranya pakai mod ya. Misalnya pakai mod yang invisible ya, yang biasa kita pakai gitu loh. Oke, kita lihat. Dia bisa terbang. Nyemburin api juga. Wow, sabar geledek. Apa ini, ada pedang-pedang cuy keluar. Oke, mungkin ini kakinya ya. Kakinya bisa keluar begitu. Jadi jurus. Wow, nyembur cuy, buset, geter-geter. Oh my god, wow, dikepakan saja pakai angin. Let's go, ayo kupu-kupu. Kami mendukungmu kupu-kupu. Tapi ini Kaki Seribu lumayan OP sih kayaknya. Wah, kupu-kupu kita terbang menjauh dan dia sambil kebakar. Ini kenapa geter-geter mulu dah. Buset, let's go. Lama-lama kedorong juga dia. Waduh, summer geledek lagi-lagi. Ultimate geledek dari kupu-kupu berhasil mengalahkan musuhnya. Yang terbang kayaknya harus lawan yang terbang ya. Oke, ini dia. Capung. Wow, sayapnya udah bolong-bolong. Berarti ini capung veteran ya. Capung lawan kupu-kupu maju. Mengeluarkan tornado bro. Maju lagi nanti. Diseruduk saja dan kupu-kupu kalah. Wow, Mr. One jadi favorit capung Mr. and Mrs. Dan sekarang ada Mantis si belalang semba. Woi, tinggi banget, gila. Kalah tinggi cuy, bayangin kalian jumpa belalang semba seukuran es giant. I'm in danger. Ini mungkin serangganya hidup di Hollow Earth ya Mr. and Mrs. Temen-temennya Godzilla. Oke, kita coba maju Mantis. Jurusnya sama di awal-awal. Oke, kita lihat. Mari dimakan-makan bro. Capung terlalu GG cuy, bermanuver ya. Oke, diam-diam. Wow, berubah warna. Hah, Mantisnya mengamuk Mr. and Mrs. Warna menjadi kecoklatan. Oke, balik lagi menjadi normal warnanya. Oke, pukulan terakhir, come on. Oke, berhasil menaklukkan Mantis. Yay. Lanjut ada Termite alias Rayap. Capung kita simpan dulu ya, karena dia udah kuat ini cuy. Oke, ini ada lebah. Oke, lucu cuy. Ayo, Rayap versus lebah. Tawon. Oke, Mr. One dukung Tawon. Ya, maju. Wow, dia mengeluarkan itu ya, stingnya Mr. Mrs. Jarumnya cuy. Iya, nggak ada yang kena anjir. Wah, yang bener aja loh. Oke, Rayapnya terbang dan terjatuh. Dia menang menyerah. Ayo Rayap, maju Rayap. Di luar jarak jangkauan. Waduh, kena. Satu hit, anjir. Oke, Rayapnya pun memanggil induknya. Dan ini dia Ratu Rayap. Oke, Ratu Rayap. Maju, 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 maju. Iya, udah deket ini. Dimakan jadi dua. What? Ratu Rayap bisa menggandakan diri bro. Oke, udah jelas sih. Dan sekarang kita panggilin Ratu Lebah. Oh yeah. Ayo, Ratu mana yang paling kuat ini? Jarumnya lebih banyak Mr. Mrs. Si Ratu Lebah ya. Ya apaan itu? Si Rayapnya. Oke, masih aman Mr. Mrs. Masih bisa hidup. Mr. Kira dia lalat. Oke, menjadi dua. Mamam nih tuh gigitan Rayap. Kena smackdown kah? Buset.
Oke, gigitannya tidak lepas sepertinya cuy. Dan siapa yang menang? Wow. Oke, menangnya adalah Ratu Rayap. Wah. Oke, kita kembali lagi dengan si Capung ya. Ratu Rayap lawan Capung. Maju, Bro. Oke, terbang nih. Aduh. Ayo Capung, maju. Wih, Capung ngebut banget cuy. Waduh, mereka bertarung di pohon-pohon. Ini rumah siapa ini cuy? Oke, udah ada yang mati kah? Loh. Blue Victory, Capung menang. Mr. and Mrs. Capung masih tidak terkalahkan. Oke, Capung kita simpan dulu sampai kita ketemu serangga yang kuat ya, Mr. and Mrs. Oke, di sini ada Earthworm, cacing ya. Cacingnya warna pink, Bro. Cacing melawan nyamuk. Jarum di mulutnya panjang banget. Oke, langsung saja cucuk. Wih, apa itu jurus batu anjrit? Cacing bisa ngelempar batu-batu, tapi cacingnya kalah. Oke, lanjut. Ada yang mirip bentuknya, Mr. and Mrs. tuh. Sayapnya sama ya. Rama-rama. Yang ini kunang-kunang. Oke, kita lihat siapa yang bakalan menang. Wow, kunang-kunang mengeluarkan jurus, tapi si Rama-rama membuat ini si kunang-kunangnya terketuk lutut, Mr. and Mrs. Ya, kebakar, Bro. Kunang-kunang easy win. Nyamuk lawan kunang-kunang. Maju, Bro. Awas, nyamuk kebakar. Oke, nyamuk menghindar. Langsung saja menghisap darahnya. Dan apa itu cuy, berapi semua. Nyamuk menang. Di sini ada lalat. Oke, di sini ada beetle, ada kumbang yang lain, Mr. and Mrs. Oke, let's go. Lalat, lalatnya besar banget cuy, buset. Kumbangnya mempunyai martil suci. Mantap, Bro. Sundul-sundul, lalat kalah. Ya, lanjut, ada wasp. Wasp si lebah ya. Oke, ini lebah misalnya yang tadi tawon ya. Oke, maju, Bro. Sundul, bisa disundul, Bro. Geng, ini si kumbang. Mantap jiwa. Sundul lagi, Bro. Ayo, ada. Ini kenapa? Lah, sundul, oke. Dan si lebah mengamuk, Mr. and Mrs. Berbahaya, kamu bakalan disuntik. Oke, berbahaya. Oke, awas, hati-hati, sundul lagi. Mantap cuy. Lompat-lompat dia ya. Oke, sundul. Nggak kena cuy. Aduh. Gempet cuy. Lebahnya yang menang, anjay. Sekarang lebah akan melawan semut. Oke, semut biasa ya. Ini semut merah kah? Oke, semutnya mengeluarkan potion. Oke, ayo lebah, let's go. Aduh. Lah, semutnya kenapa tiba-tiba mati? Oke, cucuk dia pakai pantat kamu. Let's go. Iya, gempet, Bro. Berbahaya cuy, ada tusukan. Tadi ada tusukan dan pemenangnya adalah lebah. Ada ratu semut. Ayo, ratu semut, maju ratu semut. Apa kekuatan kamu? Lebih banyak ya potion ditembakkan nih, Francis. Oke, sabar. Maju lebah, let's go. Kalahkan ratu semut. Ya udah mati kah? Belum ya. Oke, belum. Diserang dari atas. Iya. Oke, ditusuk lagi. Iya, dan semut kalah cuy. Buset. Oke, ini ada tik alias kutu. Ini kutu apa Shaun the Sheep? Kutu lawan laba-laba. Oke, kita lihat. Let's go, Bro. Maju kutu. Kutunya melompat ya. Oke, berarti ini kutu lompat. Iya, dan laba-laba langsung kalah. Cupu banget laba-laba. Lanjut, ada apa ini cuy? Dune Worm, cacing pasir. Berduri-duri. Seru, yakin si cacing ini menang sih. Oke, ayo cacing. Wah, tinggi banget. Woy, keluar map kamu mah. Kocak. Kutu menang, Mr. and Mrs. Unit terakhir yaitu Scarab, yaitu kumbang dari Mesir. Oke, let's go. Harusnya sih kumbang ini menang. Buset, brutal banget anjir. Itu serangan siapa, woy? Itu serangan si kutu. Really? Ternyata kutu kuat, Mr. and Mrs. Oke, kita tes kutu lawan lebah, Mr. and Mrs. Siapakah yang bakalan menang menuju final melawan capung? Let's go, maju. Oke, iya, kutu berbahaya sekali. Oh iya, ini cuy, si kutu membawa ini. Ada bom. Buset, mengedap makanya. Buset dah. Kutu menggila, tapi kutunya kalah. Oh belum, masih hidup. Wow, lebah apakah bakalan kalah, Mr. and Mrs. Kutu si penghisap darah akhirnya kalah. Yay. Oke, ini dia, Mr. and Mrs. Sesama serangga paling kuat. Siapakah yang paling kuat di antara mereka berdua? Kita lihat, let's go. Maju lebah. Wih. Tidak tersentuh anjir. Langsung mati cuy. What the hell man, capung sekuat itukah dirimu? Oh my god.
Berarti capung adalah serangga terkuat. Makanya capung sekarang udah jarang ditemuin ya, Mr. Emesis. Siapa yang sering lihat capung di zaman-zaman now, Mr. Emesis? Zaman dulu mah banyak ya, tapi zaman sekarang sudah langka banget. Oke, itulah Mr. Emesis, pertarungan antar serangga. Thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa shoot the like button, share, and subscribe. Next kita bikin pertarungan apa lagi, di tips request aja di kolom komentar. Oke, see you in the next video. Bye-bye.